bersama gua si Miau Awuuu. Langsung saja kita akan meneruskan gameplay Granny chapter kedua. Dan di episode sebelumnya gua sudah masuk ke rumahnya si Granny. Sayangnya teman-teman ada si Grandpa, jadi semakin susah untuk keluar dari rumahnya si Granny. Dan di episode sebelumnya gua belum berhasil untuk keluar dari rumahnya si Granny. Dan di episode kali ini gua mau mencoba lagi. Dan siapa tahu aja Miaok bisa keluar hidup-hidup ya teman-teman. Ya di episode pertama itu kan pertama kalinya kita berhadapan dengan si Grandpa. Dan satu hal yang bagus teman-teman, yaitu kalau misalnya si Granny disakitin, baru si Grandpa akan mencari kita. Dia tidak peduli dengan bunyi-bunyi teman-teman yang terjadi di rumahnya si Granny. Tapi kalau si Granny ini disakitin, dia langsung mencari orang yang menyakitin si Granny. Keren juga kamu ya Grandpa. Tapi ya menyeramkan tetap. Oke, selamat datang di dalam game Granny chapter kedua. Dan langsung saja teman-temanku sekalian, kita akan mencari item terlebih dahulu di bawah. Dan semoga aja gue gak ketemu dengan Grandpa ya. Please. Nah tuh kan, bener kan, ada item. Oke, gue dapat crowbar. Cuma ada satu doang. Nah biasanya kita bisa bertemu dengan Grandpa di sini. Dan semoga aja di sini gue tidak bertemu dengan Grandpa ya teman-teman. Please, please, please. Oke. Oh, ada tangannya, ada tangannya. Gue lihat ada tangannya teman-teman. Jadi di sini gue sembunyi terlebih dahulu. Gue nggak mau mati, ya kan? Masa baru beberapa menit Miao langsung mati? Jangan sampai dong. Oke, kalau begitu teman-teman, gue akan menunggu sampai suara si Grandpa hilang. Nah, masalahnya gue nggak tahu nih teman-teman, suara si Grandpa itu kapan hilangnya. Gue maju perlahan-lahan, please. Untung aja tadi ada animasi tangannya si Grandpa, makanya gue bisa sehati-hati ini. Kalau enggak tuh tadi gue udah ketangkep guys di hari pertama. Nah pertanyaannya, si Grandpa itu ke atas atau ke bawah? Nggak ada. Oke, kalau begitu gue akan coba buka. Nah gue dapet stun gun guys, gue dapet stun gun di sini. Kita ambil terlebih dahulu. Aha, sabar sabar sabar, gue mau lihat terlebih dahulu siapa yang akan kesini. Apakah si Granny atau si Grandpa? Jangan dua-duanya, kalau dua-duanya gue nggak akan bisa menghadapi. Oke, si Granny. Hai Granny, sini kamu Granny. Nice, kita ambil. Jangan meleset juga seperti episode kemarin. Nah, si Grandpa di mana nih? Si Grandpa dari mana? Nah, si Grandpa ternyata di bawah dong. Sip, ini juga gue harus ambil. Kuncinya, kuncinya. Give me the kunci, my friend. Nah, kita taruh terlebih dahulu security key di situ. Kita akan bawa shotgun gua. Shotgun lagi. Nah, gua dapat ini nih. Banyak banget juga dari kalian yang bilang kalau misalnya door lock itu sangat amat berguna, Kak Regi. Jadi Kak Regi tuh bisa kunci si Granny. Coba ya. Nah, seperti itu. Kita bisa kunci si Granny, guys. Oke, oke, oke. Kalau begitu gua akan coba nanti pancing si Granny ke situ ya. Tapi tunggu dulu. Loh. Ini gua stun gun. Nah. Nanti dulu aja teman-teman. Gua mau keliling-keliling rumah ini terlebih dahulu, baru kita akan setup trap untuk si Granny. Untuk sekarang kan si Granny lagi tidak ada boat key. Oke, mantap, progres yang bagus. Kita mendapatkan boat key. Oke, apakah si Granny sudah hidup? Sepertinya, sepertinya. Ayo, ayo, ayo. Tunggu dulu. Si Granny udah hidup sih. Aduh, ini mouse gua agak ngebug. Tidak. Oke. Masih aman-aman saja. Gua mau buat noise dulu. Malah si Grandpa dong. Sip. Grandpa sudah tidur. Granny, sini. Dia Granny, tembak. Jangan terlalu dekat seperti episode kemarin. Jadi kita belajar ya teman-teman, bener-bener belajar di episode kemarin. Jangan terlalu dekat. Di sini ada barang nggak? Please, gasolin, spark plug, or anything else? Tidak ada sama sekali. Udah kalau begitu, gue cuma dapetin boat key. Boat keynya di mana? Ini ya, di sini ya. Gue ambil terlebih dahulu. Gue taruh di bawah sana. Sip. Nah, kita cek teman-teman di atas. Aduh. Untung gua dapet ini stun gun di awal-awal. Kalau enggak, udah deh. Kesusahan lagi Miao Auk, ya kan? Oke, gua dapet hand wheel.
Gua cek terlebih dahulu. Aduh, nggak ada apa-apa lagi di sini. Tidak ada apa-apa ya, teman-teman. Tidak ada apa-apa. Gawat, gawat. Nope. Apakah si Granny atau si Grandpa udah hidup? Ayo dong, awas. Ini susah nih, guys. Gua lihat sambil lihat ke belakang deh. Awas, awas, minggir. 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 Oke, oke, oke. Itu di Granny. Granny sudah ada dan sudah ada cutting wire. Apa kita lewat depan ya? Nanti dulu, nanti dulu, nanti dulu. Sabar ya, teman-temanku sekalian. Kita dorong dulu. Biar dia masuk ke sini. Buru-buru sekali kamu, nenek. Nih, tembak kakinya ya. Nakal sih. Kita tunggu si Grandpa juga. Dia jatuh ke sini dong. Si Grandpa pasti ke sini sih. Mana tuh si Grandpa? Grandpa, saya sudah menyakiti istrimu. Kamu nggak mau ke sini, Grandpa? Loh, kok dia nggak ke sini? Dia cuek, teman-teman. Si Granny udah tiduran. Oh. Dia bilang, I'm hungry. Bodoh amat sama istri gua, sudah tidur. Kena stun gun. Tidak apa, nanti juga dia bangun. Yang pastinya, saya hungry. Grandpa, sini dong. Hei, hei, Grandpa. Belakang lu. Sip. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay. Oke. Kalau begitu, karena kita sudah menemukan cutting wire, kita pakai terlebih dahulu di sini. Nice sekali. Taruh di bawah. Hati-hati juga nih si Granny bentar lagi spawn. Ambil dulu ini. Oh, 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 si Granny udah hidup. Si Granny udah hidup. Oh my god, kaget sekali saya. Tiba-tiba dia di depan mata gua. Aduh, weapon key. Ya udah ambil dulu deh weapon key. Terlalu jauh tapi. Ya enggak sih? Udah taruh di situ dulu deh. Gua udah punya ini sih. Stun gun. Luar biasa nih stun gun, guys. Penyelamat hidup saya. Tidak ada apa-apa di sini. Safe key. Oke, kita mendapatkan safe key juga. Gimana caranya gua ambil nih? Kalau gua ke sini. Hop. Ada gasolin. Ada gasolin. Mantap. Di sini ada gasolin, saudara-saudara. Gua lupa cek gitu loh. Oh, ada boat steer. Gasolin, boat steer sudah ada di sini. Guys, gua jadi bingung nih. Mau gimana nih, guys? Tunggu. Si Grandpa kemana lagi? Nah, itu dia si Grandpa. Sabar, guys. Sabar, guys. Halo. Tembak dulu. Ambil stun gun-nya. Siap-siap sama Granny. Itu dia. Tembak lagi. Ambil stun gun-nya. Dan langsung saya kita taruh di sini. Supaya kita bisa ambil gasolin dan juga boat steer. Mana sih tadi? Ini dia. Gasolin. Ayo cepetan, jangan selama ini. Come on, faster my friend. Ah. Yes. Oke, ambil lagi satu. Come on. Sebelum mereka bangun. Come on, Grandpa sudah menghilang. Grandpa tuh bisa bisa spawn-nya dari bawah. Jadi gua harus berhati-hati juga, guys. Ini cutting wire. Oh, cutting wire itu buat di atas, ding. Kenapain gua taruh di bawah dah? Ya ya, nyangkut di gua dong. Udah, cukup. Kita ambil dulu stun gun-nya. Sambil dengerin, sabar guys, gua lagi dengerin. Mereka ada di mana? Semuanya ngumpul di sini dong. Berani gak ya gua? Kita beranikan diri kita. Oh. Ambil. Di mana dia? Oh my god.
Saya tegang. Ayo dong, gue butuh si Granny ke bawah. Lama banget, sumpah. Enggak mungkin mereka ngebug. Si Grandpa doang. Oh, enggak apa-apa. Si Grandpa kan ke atas tuh. Kalau begitu, gue bisa ambil ini, taruh di sini, putar, terus, oh, guys, dia turun ke bawah nggak ya? Ambil, oke, sudah. Oh my god, ini benar-benar deg-degan bro. Tuh si Granny itu yang ketawa. Aku tahu kamu di bawah. Wah, mereka berdua ketawa bareng-bareng dong. Waduh, ada trap. Waduh, mereka berdua ada di situ. Jangan dulu, my friend. Jangan dulu. Si Granny ke atas lagi, teman-teman. Si Grandpa di situ. Gua bingung, sumpah. Gua bingung mau ngapain. Masih bisa nggak ya? Ada gasolin. Udah, biar aman. Gua bunuh salah satu terlebih dahulu. Gua taruh di sini. Nah, harusnya si Granny akan kesini nih. Sip. Nah, dia turun. Habis dia turun, kita setrum dia. Nanti si Grandpa akan menyamperin kita. Gua nggak tahu nih, dari kanan atau kiri nih si Grandpa nih. Grandpa! Kamu nggak mau datang, Grandpa? Kok dia menghilang? Oh, dia tidur. Si Grandpa tidur. Ada yang bilang, Kak Regi, si Grandpanya bisa tidur. Coba kita lihat terlebih dahulu. Enggak loh, dia nggak tidur loh. Loh, terus di mana dianya? Oh, itu dia. Hai. Nah, sudah. Come on, cepetan. Kita buang di sini. Ambil steering wheel. Come on. Kita punya waktu 1 menit, teman-teman. Kurang dari 1 menit karena si Granny sudah duluan. Tapi gua nggak tahu nih si Grandpa nih. Si Grandpa yang suka ke bawah. Kalau si Granny sih gampang, teman-teman ya. 2 episode saja kita taklukan Granny tanpa harus mati. Come on. Greedy gak ya? Kita ambil gasolin 1. Coba taruh di sana aja. Kita deketin terlebih dahulu, teman-teman. Oh, sudah ada. Dia sudah ada di sini. Gue sudah mendengarkan suara langkah kaki dia, teman-teman. Jadi mau gak mau, harus gue setrum lagi nih si Granny. Granny! Ayo ambil. Granny! Kamu di mana, Granny? Granny! Kok gue yang jadi deg-degan? Granny! Sini dong! Tuh, udah berisik banget tuh Granny! Vas bunga kesayangan kamu aku jatuhin, Granny. Kamu gak mau turun? Wow, si Grandpa dong yang turun. Ayo, ambil. Ya ampun, jangan begini dong. Jangan begini. Loh, si Granny kemana? Oh, itu. Pip! Nice, ambil. Nah, sudah, aman. Come on. Kalau begitu, gua akan ambil boat key. Come on. Yang cepat kamu miau auk. Boat key-nya akan gua taruh di sini, teman-teman. Ya udah enggak apa-apa, kita ingat-ingat aja. Di situ ya boat key, biar gampang. Padahal kemarin tuh kurang boat key doang loh. Sebel enggak sih? Gua harus menemukan padlock ya. Ya enggak sih, guys? Spark plug sama padlock. Mohon isi. Ini lama nih. Udah keburu 1 menit duluan. Tapi gak apa-apa. Stun gun kita ada di lantai basement. Nah, bisa gak nih? Gua mau bikin untuk si Grandpa atau Granny turun ke bawah.
Mereka udah hidup belum ya? Gua nggak tahu lagi guys. Berani nggak ya? Oh, mereka turun. Mereka turun nggak ya? Come on. Ya, nggak ada tanda-tanda. Kali ini agak random ya. Gua taruh barang, gua jatuhin barang, tapi mereka nggak ngejar ke bawah. Oke. Aman-aman saja. Aman terkendali, ada si Grandpa. Ah, sayang sekali teman-teman. Hai. Ambil. Sini. Woi. Nah, mantap. Sip. Berarti gua harus mengambil security key. Security key. Ini juga harus gua taruh di atas nih. Nah, keburu nggak ya? Keburu lah, kamu harus pede. Satu menit itu sangat berharga, Miaok, sekarang ya. Ayo, security key. Gua tinggal cari spark plug sama padlock. Spark plug, padlock. Come on. Di atas juga sebenarnya udah kebuka, ya kan? Di pintu maksudnya. Di pintu itu berarti gua kurang padlock sama handle, door handle. Ya betul. Gua taruh di sini. Nah, harusnya mereka udah mulai bangun ini. Sip. Taruh dulu. Gua ambil dulu ini. Lari, naik ke atas. Nice. Oke, sudah. Aman. Kalau di atas ini aman. Kita cek. Ah, sayang sekali tidak ada apa-apa. Tapi Miaok belum mati loh sama sekali loh. Mantap gak tuh? Coba kita cek di sini. Spark plug. Padlock. Ah, gak ada sama sekali. Terus di mana safe? Iya, kunci untuk safe, apa namanya? Safe lock. Itu ada di kamar. Ama yang di depan sini nih. Gue buka dulu deh. Sip. Jadi ada dua item lagi yang belum gue temuin. Dan kemungkinan besar dua-duanya itu antara ada di sini atau di safe lock ya teman-teman. Kalau misalnya di pintu itu gue kurang linggis untuk buka planknya. Terus habis itu door lock. Udah ya, itu dua doang ya. Soalnya handle udah. Ama yang listrik-listrik juga udah. Mantap. Cek dulu, aman. Hai, wow, di depan mata saudara-saudara. Nah, mantep nih. Kita tinggal nunggu si Grandpa, tapi nggak tahu nih. Keluar dari sini kah Grandpa? Oh ya, betul sekali. Come on. Pip. Jangan terlalu jauh. Oke, sip. Ambil. Kita taruh di sini terlebih dahulu. Satu menit sih, harusnya lu pede-pede aja, Miaok. Gak apa-apa lah. Gua takut soalnya. Nice. R. Come on. Gua udah tegang nih, sumpah. Gua pengen banget lolos. Dan stun gun gua itu lagi ada di lantai 2. Susah ngambilnya kalau gua mati ini. Ayo, ambil. Aha. Oh, dapetnya door handle. Nice. Ayo. Aduh, nyangkut. Dapetnya door handle dong. Door handle, guys. Door handle. Yang dimana gua akan taruh di bawah. Sabar. Gak bisa. Ada si Granny. Weh, udah kena. Kenapa nggak bisa? Itu udah cepet banget gua tangannya. Gua udah langsung denger gitu loh. Wah, ada si Granny. Wah, sayang sekali. Pakai mati segala padahal kita tuh udah bagus banget gitu loh. Ya udahlah, nggak apa-apa. Come on. Gua mau bawa linggis, teman-teman. Tuh linggis ada di situ pokoknya. Kita coba ke atas sambil nengok-nengok dulu. Aman.
Sip, gua mau ke atas lagi teman-teman karena stun gun gua di situ. Please, please. Ah, ada di sini dia dong. Ada di sini dong. Ah, mantep, mantep, mantep. Dikelilingin berdua. Setiap kali gua sudah ada titik cerah, teman-teman, kenapa harus ini terjadi gitu loh. Dan akhirnya kita sampai ke hari ketiga ya, teman-temanku sekalian. Sebel banget, sebel banget. Ini gua agak berkonsentrasi deh. Cek kanan kiri, nggak ada. Nah, si Granny ada di mana? Weh, tiba-tiba dia ada di situ. Gua harus bersembunyi, sumpah. Gua harus bersembunyi. Bukan di sini. Ini dia. Masuk. Ah, enggak bisa masuk. Dia terlalu cepet larinya. Gua harus gimana ini, teman-teman? Tanpa stun gun saya tidak bisa apa-apa. Ah, tidak. Hari keempat. Buang 2 hari percuma. Guys, help me. Apakah ini akan menjadi nightmare lagi buat Miao Auk ya? Karena kita tidak bisa keluar padahal barang-barangnya itu udah ada gitu loh. Kita akan coba lagi. Sekali lagi, teman-teman. Come on. Enggak pakai lihat kanan kiri. Langsung ke atas. Biar aman, gua akan sembunyi di sini terlebih dahulu. Nice. Begitu dong. Oke. Akhirnya gua sudah bisa mengambil stun gun gua, teman-teman. Tinggal tunggu momen aja nih. Itu dia stun gun gua. Ada bunyi bel. Oke. Seharusnya dia menjauh sih. Uh-oh. Lari. Gak sempet lari lagi. Ternyata dia ada di lantai 2, teman-teman. Gua harus gimana? Tidak. Dan kembali lagi, teman-temanku sekalian ya, di hari kelima kita, yang dimana ini adalah hari terakhir. Masih banyak yang harus gua lakukan, seperti plank, terus door handle. Udah, sisa 2 itu doang sih. Gua nggak tahu nih si Granny ada di mana. Tapi kita coba cara yang tadi. Sip. Kali ini gua nggak mau buru-buru. Gua mau memantau terlebih dahulu tempat dan lokasi ini ya. Tadi soalnya ada bunyi sih. Kalau nggak ada bunyi sih aman-aman aja. Oke, nggak ada suara. Gua akan coba dari sini. Aduh, ada Granny kan? Ada Granny tiba-tiba di situ, Bung. Come on, cepetan, jangan kena lagi. Tidak, ini hari terakhir gua. Itu rocknya udah di depan mata gua. Please lah, saya tidak mau lagi dimasukkan ke jebakan itu. Cukup sekali saja, saya mau keluar dari rumah ini. Oke, kita tunggu teman-teman sampai dia agak jauh. Aduh, dia nongkrong lagi di depan pintu. Aduh. Guys, sering kali gak sih gue yang main, kalian yang greget? Padahal tuh gue juga greget gitu loh. Greget pengen selesain ini game. Susah banget. Kalau dua-duanya ada tuh susah banget. Gue pengen gunain door locknya, cuma si grandpa gak bisa dipancing. Udahlah ya. Oke, bisa. Ambil. Nah, akhirnya sudah aman. Ayo, sini. Come on, sini. Gua akan tidurin mereka berdua lagi ya, teman-teman. Kita harus bermain pelan saja dan juga pintar. Mana tuh Granny? Kok nggak keluar-keluar? Granny! Kok dia nggak keluar-keluar, guys? Nah, itu dia. Come on. Mantap. Sekarang sisa grandpa.
gue nggak tahu nih Grandpa ada di mana, tapi gue akan tunggu. Biarin, kalau lama biarin. Jangan lama-lama juga, nanti si Granny hidup lagi. Come on Grandpa, cepetan. Si Grandpanya hilang dong. Nanti kalau gue ambil door handle-nya, gue buang ke sini, tiba-tiba dia ada lagi. Mana di si Grandpa larinya cepet banget. Ada suara dia ada di bawah guys. Cuma dia nggak ke atas. Sudah tidak perhatian lagi dia sama si Granny. Ya gue harus gimana dong ini? Mau nggak mau guys, gue harus menunggu si Granny lagi. Maaf ya. Nah itu dia. I see you. Ah, kamu kemana aja? Harusnya dari tadi bro. Wah ini makin ribet dong. Kecuali si Granny muncul di lantai 2. Abis sudah miau auk. Sudah ada di sini. Si Granny sudah ada di sini. Nah, tuh kan. Sudah ada si Granny, guys. Granny sini, Granny. Oke. Oke, oke, oke. Inilah saatnya. Inilah saatnya, teman-teman. Miau auk bersinar. Semoga aja bisa. Oh, padlock. Astaga, padlocknya belum ada. Padlocknya belum ada. Gua harus tetap mencari padlock, guys. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gua akan ke bawah sini terlebih dahulu. Taruh ini dulu di situ. Terus mencari linggis. Ini dia linggisnya. Cek dulu. Gak ada, gak ada, gak ada. Oke, mantap. Taruh sini. Ambil stun gun. Sudah, sudah. Gua mau ke atas lagi untuk mencari si Grandpa di situ ya. Sebentar. Jangan ngebug dong. Grandpa, belakang lu Grandpa. Gue takut ada Granny lagi di situ. Mohon ambil. Mantap. Sisa si Granny doang nih. Nah, pas banget. Sip, 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 sip. Come on, cepetan, miau, au. Ini adalah harapan terakhir gue. Bisa atau enggak, gue juga gak tahu. Dan sekarang, save key-nya yang gue lupa teman-teman ada di mana. Save key-nya kalau nggak salah di sini sih. Ya nggak sih? Nggak sih? Ya, betul sekali. Come on, turun ke bawah. Come on. Save key ada di pintu. Pintu, 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 pintu sini. Habis buka save key. Ah, spark plug lagi. Ya ampun, berarti linggisnya harus gue bawa ke atas ini. Spark plug gue akan taruh sini. Gua akan ambil lagi ini teman-teman. Oke, oke, oke. Kita napas lagi. Ya, kita napas lagi ya teman-temanku sekalian. Tempat spawnnya di mana sih? Lupa gua. Kita napas lagi. Gua akan tunggu di sini. Tenang, tenang, tenang. Main yang tenang. Ada dua hal. Pokoknya dua-duanya butuh padlock. So, karena pintunya kurang satu lagi teman-teman. Tuh, cuma kurang padlock doang. Maka gua akan buka pintu aja. Wah ini sumpah gua udah gak konsen untuk ngomong. Gua bener-bener konsen untuk bermain game. Harusnya si Granny sudah ada. Gua pancing dulu. Gua harus berjaga-jaga. Itu dia si Granny. Pep! Ambil yang cepat. Nah, paskan, paskan si Grandpa kesini juga, teman-teman. Nice, gua taruh sini terlebih dahulu. Gua ambil crowbar. Ini adalah harapan terakhir kita, teman-temanku sekalian. Wow, come on, Miauk, you can do it. Bodo amat, come on, lari, run for your life. You can do it, Miauk. Come on, come on, itu dia, itu dia. Ini adalah kunci kebebasan kita, saudara-saudaraku sekalian. Come on! Come on!
pintu di mana pintu? Oh ini. Come on, meow, ow, meow, ow. Finally, yay! Aduh, di hari terakhir. Akhirnya teman-temanku sekalian, mereka punya mobil juga. Dag Redik, dag Grandpa. Sampai jumpa lagi kalau misalnya gamenya update ya teman-temanku sekalian. Aduh, udah kelar juga. Kelar sudah perjalanannya Meow Au bermain game Granny Chapter kedua. Dan di next episode mungkin apakah kita mau coba extreme mode sekalian coba untuk terjun teman-teman di kalinya atau sudah. Sampai di sini terlebih dahulu, kita tunggu sampai Granny Chapter kedua ada updatean terbaru baru kita akan mainin lagi. Well, terima kasih banyak pokoknya kalian semua sudah support YouTube channel Meow Au, sudah nonton Granny juga teman-temanku sekalian, yang dimana ini adalah game mobile yang bisa kalian download, tinggal kalian cek aja di description di bawah, oke? Okay? Terima kasih banyak buat kalian semua udah nonton video kali ini dan kita akan bertemu lagi di next video. Woo! Akhirnya bisa keluar juga, seneng banget gua. Dadah. Pau!